Pada materi peluang kali ini diketahui, 3 keping uang logam dilemparkan secara bersamaan. Hasil yang mungkin muncul adalah GGT yang menyatakan gambar pada mata uang pertama, gambar pada mata uang kedua, dan tulisan pada mata uang ketiga. Yang ditanyakan adalah dengan menggunakan notasi himpunan, tulislah kejadian munculnya 2 sisi gambar. Nah, kita gambarkan dulu bagannya untuk 3 keping uang logam. Nah, di sini uang logam itu terdiri dari gambar dan tulisan. Berarti kita buat bagannya tulisan gambar. Nah, ini kita jabarkan lagi karena di sini ada 3 keping uang logam. Ini kita jabarkan berarti tulisan gambar. Kemudian kita jabarkan lagi. Ini juga kita jabarkan. Berarti ini juga tulisan gambar, ini juga tulisan gambar. Kemudian yang bawah kita jabarkan juga, berarti tulisan gambar. Kemudian kita jabarkan lagi karena tiga keping mata uang logam maksudnya. Nah, kita jabarkan lagi, berarti ini tulisan gambar, ini juga tulisan gambar. Nah, berarti kejadiannya akan muncul tulisan-tulisan-tulisan, berarti TTT. Kemudian tulisan-tulisan gambar. Kemudian tulisan gambar-tulisan. Kemudian tulisan gambar-gambar. Kemudian gambar tulisan-tulisan. Kemudian gambar tulisan gambar. Kemudian gambar-gambar tulisan. Kemudian gambar, gambar, gambar. Nah, yang ditanyakan itu kejadian munculnya 2 sisi gambar. Berarti kita lihat 2 sisi gambar. Berarti tulisan gambar, gambar. Kemudian gambar tulisan gambar dan gambar, gambar tulisan. Berarti kita tuliskan jawabannya. Berarti jadi jawabannya sama dengan, kita tuliskan himpunannya, tulisan gambar-gambar, kemudian gambar tulisan gambar, dan gambar-gambar tulisan. Nah, ini adalah jawaban dari munculnya kejadian 2 sisi gambar.